kita masih tetap ibadah sekolah minggu sampai hari ini. Sekalipun masih online, masih gak ketemu langsung-langsung, gak ketemu teman-teman, tapi gak apa-apa ya, kita sambil doakan, Tuhan tolong, kondisi semua pulih, ruang sekolah minggu kita juga cepat selesai, dan kita cepat ibadah di gereja kita. Nah, adik-adik, karena ini harinya Tuhan, ini hari Minggu, hari kita ibadah sama Tuhan, kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau siapkan hati untuk memuji Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita mau sama-sama kasih yang terbaik hari ini sama Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, yang semangat, yang ceria wajahnya, kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Wonderkids di rumah, hari ini ada yang spesial loh. Spesialnya karena sekalipun kita gak ketemu dengan lose-lose dan juga teman-teman Wonderkids yang lain, tapi hari ini ada yang spesial karena ada teman kita yang mau kasih persembahan pujian. Teman kita Jovan, dia mau memuji Tuhan, mau bersyukur sama Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama ya. Berikut ini pujian dari teman kita Jovan. Hai teman-teman, hari ini saya mau puji Tuhan. Nama saya Jovan. Dari terbit matahari sampai padam
asyuknya. Dialah nama Tuhan dipuji. Kita mau katakan, kita istimewa, kita berharga karena Tuhan Yesus yang mengatakannya. Yuk sama-sama kita mau pujikan pujian ini. Jalan dalam sukacita.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semua. Wah, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Lause lagi baca buku nih. Lause suka baca buku loh. Kalau kita baca buku, kita bisa tahu banyak hal. Ada yang bilang, buku itu seperti jendela dunia. Kita bisa keliling dunia hanya dengan baca buku. Iya, kita bisa tahu banyak sekali. Anak-anak, hari ini Lause juga mau cerita loh tentang seorang anak kecil yang suka membaca buku. Tapi sebelum Lause cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa datang dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mendengar dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dahulu kala, ada seorang gadis kecil yang suka membaca. Buku kesayangannya adalah Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya buku yang dia miliki. Dari Alkitablah Nini belajar membaca. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea. Suatu kali ketika Nini sedang asik membaca, ada seorang penculik yang datang mendekati dia. Dan tiba-tiba saja, dah, gak usah nangis terus. Sebentar lagi kamu akan dijual sebagai budak. Nah, itu Nyonya sudah datang. Jangan masuk Nyonya. Ini berapa? 5 perak. Ini budakmu Nyonya. Begitulah Nini ditangkap. Ayo ikut. Dijual dan dijadikan budak. Nini pun bekerja sebagai budak di rumah Nyonya yang membelinya. Sekalipun sedih, tapi Nini tetap rajin bekerja dan selalu taat kepada majikannya. Membaca Alkitab selalu membuat hati Nini merasa terhibur. Dia selalu membaca Alkitabnya dengan suara yang terdengar. Sampai-sampai orang-orang di rumah mendengarnya. Di masa itu, tidak semua orang bisa membaca. Karena itu, mereka sangat terkejut. Seorang budak seperti Nini bisa membaca buku. Membaca apa? Alkitab. Saya tidak bisa membaca. Maukah kamu mengajariku membaca? Baiklah. Bahkan sang nyonya rumah pun tertarik untuk belajar membaca dari Nini. Bahkan
Sejak ia belajar membaca, ia juga mengenal Tuhan Yesus. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Setelah membaca Alkitab, aku menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan sekarang aku tahu bahwa menjadikan orang budak itu tidak baik. Mulai hari ini, kamu saya bebaskan. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Akhirnya, Nini dibebaskan dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Nini, seorang budak kecil, bisa menceritakan Alkitab, cerita Tuhan Yesus kepada nyonyanya yang belum percaya Tuhan. Anak-anak, apa ya yang bisa kita lakukan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Yuk, kita juga sama seperti Nini yang mau setia membaca Alkitab. Iya, dengan membaca Alkitab, kita juga bisa menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Yuk, semangat! Kita rajin membaca Alkitab dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua ya. Yuk, semua kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, tolong kami menjadi pembawa kabar baik untuk orang lain, untuk setiap orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami rajin baca Alkitab dan kami boleh menceritakan tentang kisah Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa membaca Alkitab ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah.